Lanjut, lanjut. Mantap. Ini di tanjakan kayu dua sana, memang tanjakan ini agak lain pesonanya sana. Jadi bang kesini harap hati-hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sana ketemu lagi di channel kampung kita. Ini banyak yang nanjak di sana di Jalan Baru Murailan Panjang. Maaf bang. Banyak di bawah. Nah, nih banyak yang nanjak nih kayaknya sana nih. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekarang jam 3 kurang 18 menit. Semangat, semangat, semangat. Lanjut, 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 lanjut. Mogok, mogok, lanjut, lanjut, lanjut. Dah, hati-hati sana, hati-hati. Onde. Ah, aku bintang kan sana. Aku bintang lama yang mau sobok balik. Di bintang lama cerita kok. Pada ada orang ada? Banyak orang bawah nih. Banyak orang bawah, banyak orang bawah dah. Kayak undang pino tadi. Ah, banyak orang bawah. Tadi undang pino tadi banyak dah. Nah. Anak-anak tadi tu mau. Nah, tu. Hati-hati sana, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ini di tanjakan kayu dua sana, memang tanjakan ini agak lain pesonanya sana. Jadi bang kesini harap hati-hati saja, karena salah-salah perhitungan bisa berakibat fatal, bisa seluncuran panjang di sini sana. Yang nanjak juga agak susah juga di sini sana nih, karena di bagian ini agak cadas nih, yang di bagian sini itu agak licin, jadi kalau dari bawah karena anjak di sini akan ya kalau semina menggasang tepuk-tepuk sana. Kita akan lihat tadi ada kita ada beberapa orang yang nanjak juga sana, kayaknya ada di bawah yang agak susah juga nanjaknya. Kita akan coba dulu ini, kayaknya hari ini karena mungkin hari Sabtu libur weekend jadi banyak yang nanjak juga. Kita akan coba lihat ke bawah ke sana nih. Tadi kita dengar banyak yang nanjak. Memang dari bagian sini, dari res area 3 ini ke bawah memang agak licin. Ini. Ini memang untuk yang berpetualang ke sini, hanya untuk yang berani saja sana. Yang tidak terbiasa dengan medan tanah, ini sebaiknya mikir dulu deh. Atau bagi sana yang datang kemari harus dengan rombongan lah sebaiknya. Karena kalau sendiri nanti kita khawatirnya adalah kalau hujan lebat jadi jalan makin licin dan agak susah, apalagi kalau sana terjadi kendala di sini. Kalau dengan rombongan insya Allah bisa saling membahu sana. Tapi nggak ada kayaknya sana. Hati-hati sana, hati-hati. Hati-hati Pak, hati-hati. Kita biasanya lewat nih
kita tadi nanjak pakai kendaraan ini aman nih, kendaraan proyeknya. Oke. Nah, kalau dengan ini aman. Ini memang medannya yang ini. Yep. Ah, ini aman nih, aman. Lanjut. Mantap. Ini aman. Tadi kita nanjak dengan ini sana. Oke, hati-hati. Hati-hati. Op. Oh, di bawah rumput sananya. Hati-hati. Tidak ada dong. Ini udah pemain lama. Beko lah. Ayo. Beko lo. Beko lo. Di depan kita ini udah pro nih kayaknya. Ini dari rest area 2 menuju rest area 1. Ini yang tanjakan di sini yang manis ini. Ini enggak licin. Yang agak licin itu dari rest area 2 sampai rest area 3. Kemudian sedikit ditanjakan kayu 2. Selebihnya aman.
tanjakan Bukit Gandum. Ini juga lumayan harus ekstra hati-hati ke sana karena ini kerikilnya. Ini salah-salah perhitungan bisa ngesot. Di jembatan Batong Pasirah sana.